Saya ada waktu untuk satu saat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa ma'ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ma'ala ma'adhin. Yang kami hormati Ibu Camat Cemampir, Bapak Ketua LKMK Kelompok Sumo, Bapak Ketua RW 10, Bapin Kamtibmas Kelompok Sumo, Babinsa Kelompok Sumo, Tokoh Masyarakat RW 10, Tokoh Agama, dan semua undangan yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana kita panjatkan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu karena di pagi acara ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa menghadiri acara kita masal yang disediakan oleh warga-warga dari 10. Selanjutnya, salam semoga tetap mencurahkan kepada tujuan kita yang lebih besar, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini memang kesempatan kedua yang pernah kami hadiri pada waktu kita masal menurut informasi dari Pak RW tadi, ini bukan sudah tahun yang ke-16 tahun di tiap tahun sudah konsisten selama 16 tahun. Semoga kedepannya tetap bisa terlaksana acara seperti ini. Dan juga untuk informasi, untuk dananya tadi berasal dari sumberan warga, Masya Allah. Berarti ini menunjukkan kekompakan dari warga ini 10 dan juga ulama dan umaroh. Ulama dari Pak Mose ini juga ulama, Tamir ini juga ulama, kalau umarohnya Pak RT dan Pak RW. Jadi ada sinergitas antara ulama dan umaroh yang ada di RW 10. Alhamdulillah. Selanjutnya masih dalam suasana Maulid Nabi, banyak di tempat-tempat lain kita menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi. Semoga saja kita tidak memperingati hari lahirnya Rasulullah saja, karena masih banyak teladan yang bisa kita contoh dari Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya tanggal lahirnya saja yang patut kita peringati, juga tingkah laku beliau. Kita bisa baca mungkin melalui hadis-hadis Nabi yang sudah ada. Kita bisa contoh kalau dulu Nabi Muhammad di awal-awal penyebar luasan agama Islam, banyak sekali tantangan dan hambatan, banyak sekali cemoohan. Ada kalau lewat dilempari batu, dilempari kotoran. Kira-kira apa masih relevan kalau zaman sekarang ini? Ya. Jangan kan dilempari, cuma katamu buka saja kata-kata mata, apa nggak lihat kan? Itu yang jadi sekarang itu. Ya. Apalagi kalau ada senggolan, ya, senggolan sudah bisu-bisu. Nah, makanya banyak sekali hal-hal yang patut kita pelajari dari beliau dan hubungannya, misalnya interaksi dengan tetangga, interaksi dengan orang tua, dan juga interaksi dengan yang lain. Semoga acara ini bisa terlaksana dengan baik dan juga bisa terlaksana juga di tahun-tahun yang akan datang. Baik, kiranya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.